Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kembali kita semula dalam Saf React Season 3 Episode 2 Ejen Ali. Tanpa buang masa, jom kita teruskan. Sorry, lambat. Tapi Dr. Hisham ni nampak jap. Macam Sila. Apa, chill je Dato' Hisham ni. Dato' dah baca semua. Nah, cool, pastilah. Tapi efficient, aku suka itu kan Dato' ni saya. Kamu tak rasa ke dia macam strict? Ketinggalan sikit. Oh, ketinggalan, alright. Saya apa plan dia? Untuk membawa Cyberraya pergi lebih jauh, kita berganding bersama. Saya percaya kita pasti boleh. Apa plannya? Okay, dah weh asrama. Bangun semua, masa untuk mulakan hari baru. Bangun. Diorang ni tak dah macam sekolah kan. Bukan kau ke yang punca? Apa yang berlaku semalam? Aku cakap ni. Mana Aci? Macam first time masuk asrama kan. Syok kan. Pintu. Kan. Ni yang buat malam lambat ni makan main benda ni. Nama dia pun Kan. Ya kan, macam makan-makan ke apa? Kalau aku tahu, dah bawa dah aku punya koleksi. Tak apa ke kita main? Dah lambat ni. Alah, kejap je. Bukan susah nak bangun awal. Lepas tu sampai tengah malam. Ini mama awak. Ada yang dah tahu. Ya ke? Maksudnya dia dulu juara arena lah. Patutnya sesuai ikut generation kan? Patutlah Ali pun handsome. Ngakak ikut generation, takkanlah Rizwan generation dia? Sebelum mak dia. Skillnya tak dapat diturunkan sekali. Mulalah. Aku tak tahu. Hari tu dah tosi daripada luar negara. Gadget super agent tu kan? Kayaknya dia biasa-biasa aja deh. Mengecewakan sekali. Korang memang tak sayang mulut eh. Wah, gila lah. Moon cover, bye. Budak-budak cyber memang penakut. Penakut? Yay. Kau pasti dah habis kaji. Malaysia? Ambil kau. Badan ke? Betul-betul tau nanti. So, mak dia seorang je yang pernah menang daripada Teras Techno kan? Ni recap balik waktu dia lawan dengan Bakar. Mudah. Bagi chan lah sikit. Tengah bagi chan lah ni. Kita tengok. Zap. Barrier. Bakar. Tapi dia macam dibayangi oleh apa, mak dia power lah kan. Tak boleh juga kan macam tu. Sebab lain orang lain dia punya kekuatan masing-masing. Walaupun apa, ketua teras sendiri cakap yang dia dah ada darah mengalir kan. Orang pun rasa aku tak guna sekarang. Sebab dah tak ada Iris. Jangan down, Ali. Habis tu, kau sedih? Dah tak nak bertanding? Belum bertanding pun kau dah kalah. Finally, Rudy bagi juga semangat. Bolehlah walaupun dia macam jual mahal sikit kan. Kau dah ada kat sini. Buat je yang terbaik. Dia nak elevate Rudy punya karakter ke? Nak bagi aku suka karakter Rudy ke season ni? Kamu bagi setiap peringkat adalah untuk bergerak dari garisan mula hingga ke penamat. Okey, yang paling cepat akan dikira sebagai pemenang. Race jelah. Of course lah kan. Jet memang laju lah. Jet pula apa, Zaz. Jet pun sama, dia boleh terbang je. Alright, Rudy nampak macam easy je. Ali pun dah training, so should be easy. Dia buka barrier eh. Wah, kalau kena detect kena tembak. Tapi dia ada barrier. So should be okay. Aduh. Dua-dua jatuh. Itu dia. Out eh. Kenapa dia slow kan ni ke? Dia baca semua jump boost. Lebih kurang macam Ali lah. Cuma dia tak ada roket lah. Lajulah dia ni. Okey, Ali. Sampai pun. Korang semua tunggu apa ni? Aku pergi dulu. Are you sure? Kena tembak. Out dah. Malang sekali. Laju.
Okay, nice. Music! Wah, gelombang bunyi weh. Ya, sekarang kat depan Rudy, Moon pun kat depan juga. Alright, dengan apa? Sam. Oh, ada barrier. Kena fight ni. Oh, robot ni. Susah kan, Ali dah tak ada Iris. Dia kena betul-betul pure skill. Boleh ke melantur-lantur ni? Oh, nice one. Headshot. Ini bukan race biasa ni. Ada masuk tempat-tempat lain pula ni. Ha. Ada pilihan tool pula. Oh. Kena pilih apa. Nak guna apa eh. Apa tak boleh ni. Oh, disable semua gadget. Okay. Interesting. Oh. Eh. Ah, sudah. Oh, dia guna robot tu. Punya weapon. Nice. Tak kisah apa cara, asalkan lepas. Oh, lagi satu berhenti pun eh sebenarnya. Wah, nak kena naik atas. So, semua yang import semua dah lepas. Oh, oh, kena hafal. So boleh boleh ada competition juga kat sini kan. Sebab dua orang tak boleh satu platform. Sudahlah bro, kau tak boleh lepas ni. Ya, tahulah kau high level kan. Tak payahlah pandang rendah. Ooh. Dia dah jadi kebiasaan dia dah kan. Disebabkan dia dah banyak pakai Iris, dia dah boleh compute dia punya pergerakan sendiri. Wah, ini big upgrade weh. Walaupun probably dia akan fail, tapi aku rasa kita boleh nampak potensi dia. Oh, gunakan gasing tu sebagai penunjuk. Yo-yo tu sebagai penunjuk, gasing tu sebagai boost. Oh, okay. Oh, skip terus semua. Oh, sikit lagi Ali, come on. Oh, sama pula satu platform. You're out dia. Come on Ali. Yup, nice. Keempat peserta dengan markah tertinggi. Alah, Ali tak dapat. Diberikan peluang untuk memilih upgrade istimewa. Ooh. Ciptaan ejen Gita. Wah, Ali tak dapat. Siap betul lah. Akan kecederaan ke atas Chris. Seorang ha? Ejen seperjuangan, Rizka. Kamu dikenakan penalti 10. So, Ali dapat nombor 4 lah. Nasib lah, tak ada disiplin. Right? Badan ke? Moon ni adalah aku. Kau dapat nombor 4. Punya perasaan. Nice. Jadi masih belum terlambat untuk kamu mengubah kedudukan. Ah, okey. Baru hari pertama kan. Tempat teratas. Ya. Yeah. Projek pembangunan pinggiran merupakan satu inspirasi. Pembangunan pinggiran? That's cool. Aku baru minta tadi. Jadi sebagai semalam. Langkah untuk mengembangkan aspirasi ini, saya merancang untuk membawa suatu perubahan yang baru ke atas hala tuju Cyber Raya. Okay. Buat pertama kalinya. Okay. Kita akan membawa kemajuan ke serata dunia. Okay, nampak cita-cita besar tapi taklah. It might be too big. Aku rasa it might be too big. Okay. Itulah dia episode 2. Kita ada cerita sikit pasal pemimpin baru kita, Dato' Hisham, dengan dia punya visi misi yang gempak, tapi aku still tak confident lagi. Lepas tu yang dekat dalam arena pula, Ali not bad, dia place nombor 4 lepas apa Rizka kena tolak 10 point. Aku seronok bila tengok Ali dia berusaha mencuba tanpa Iris, tapi aku still rindu Iris juga kan. Tapi kita tahulah mungkin ini yang terbaik untuk Ali. Mungkin kan kita tahu kan Ali akan diberi kostum Satria tu. Sampai masanya nanti kita akan tahulah macam mana. Okay, so itulah dia untuk episod kali ni. Kalau korang suka dengan episod ni, suka dengan reaction aku macam biasa, boleh like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.